Kula niku nembe bingung ya mas. Anak kula niku kurang sempurna. Malah saat niki niku ngandut. Mergi dirudo peksa kali tanggo celak. Terus kula kedah kepripun nggih mas. Kula kedah lapor sinten. Kula pengen nyuwun keadilan kagem keluarga kula. Utamane anak kula niku. Koordinator advokasi dan jaringan, dan kami melakukan pendampingan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas yang berada di dalam hukum dari tahun 2012 hingga tahun 2020 ini. Setidaknya ada 114 kasus yang sudah kami dampingi, dan pada tahun 2019 sampai 2020 ini ada sekitar 32 kasus yang kita dampingi. 4 di Makassar, 2 di Lombok, 3 di Situbondo, sisanya di Yogyakarta. Seandainya korban difabel tidak mau untuk dijadikan saksi atau mau melapor, di sini saya akan bekerjasama dengan pihak dari kelurahan atau pamong kelurahan untuk menjemput dari korban ataupun saksi difabel tersebut untuk mau datang ke kantor polisi untuk melaporkan ataupun memberikan keterangan dengan didampingi oleh pendamping yang mengerti ataupun paham dengan bahasa difabel tersebut. Jadi korban datang ke SPK. Jadi SPK nanti ke sana dilayani oleh KSPKT Polres Gunung Kidul, kemudian di pilah-pilah apakah perkara tersebut masuk perkara pidana, kemudian diterima, dibikinkan laporan polisi, dan setelah timbul laporan polisi, kemudian limpahkan penanganan ke Satreskrim Polres Gunung Kidul. Dan apabila korban tersebut adalah seorang disabilitas maupun perempuan ataupun anak, rata-rata diserahkan penanganannya di unit PPA. Sebagai aparatur kejaksaan ya, yang bertugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Karena ada beberapa tugas di sana, salah satunya adalah melakukan penuntutan perkara pidana, ya, maupun ada tugas lain yaitu memberikan pelayan hukum di bidang pernataran tata usaha negara. Kami sebetulnya tidak membedakan pelayanan baik terhadap masyarakat biasa yang sempurna maupun dengan masyarakat yang disabilitas intinya. Pelayanan terhadap para penyandang difabel itu memerlukan kerjasama antar satker. Misalkan di proses peradilan harus ada kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pembiayaan juga atau pendanaan. Karena apa? Karena selama ini sarana dan prasarana untuk para penyandang difabel itu belum tercover oleh DIPA. Nah, jadi kami masih menggunakan beberapa mata anggaran seperti perawatan gedung untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah harus ada aturan hukum yang bisa menjadi payung hukum bagi pelayanan para penyandang difabel tersebut, baik pelayanan secara umum maupun pelayanan dalam proses persidangan. Anak kula punya kekurangan disabilitas. Tahun 2011 musibah dipun rekosa Pak Dene, lajeng hamil. Kehamilan menika ingkang ngertosi Bu Guru amargi ajeng di lomba ake lari wonten DIY. Kekerasan anak kula
kula mboten terima. Lajeng Pak Polisi ditelepon, lajeng Pak Polisi melaporkan ke pihak sikap pelindungan anak, ke hakiman, langsung kejaksaan. Sampai berapa bulan berjalan, langsung Pak D dihukum 14 tahun penjara. Dalam rangka untuk menjamin hak dari penyandang disabilitas itu memang sangat sangat penting. Diperlukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat biar lebih aware terhadap penyandang disabilitas. Kemudian satu yang akan saya tambahkan bahwa memang diperlukan penyediaan pranata dan tata laksana proses di lingkungan peradilan yang ramah dan mengatasi hambatan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang memang itu yang kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam proses persidangan itu tentunya tidak lepas dari hukum acara. Ya. Proses hukum itu ada hukum materi, ada hukum acara, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau hukum acara itu seperti rel, ya, rel yang harus kita ikuti, itu nggak boleh kanan kiri apa belak belok. Yang jelas itulah yang harus kita ikuti hukum acaranya, kan begitu. Nah, bagaimana pentingnya hukum acara itu bagi proses persidangan teman-teman di Papel yang berhadapan dengan hukum? Ada hal-hal tertentu yang mempunyai karakteristik berbeda antara teman-teman penyandang difabel dengan yang lain. Ya, seperti tadi misalkan perempuan berhadapan dengan hukum punya karakteristik sendiri dikaitkan dengan karakteristik perempuan itu sendiri. Kemudian anak-anak juga punya karakteristik sendiri yang memerlukan hukum acara tersendiri. Nah, demikian juga menurut pendapat saya adalah penyandang difabel yang berhadapan dengan hukum. Hakim maupun jaksa maupun polisi harus diberikan rel yang jelas, ya, mana yang harus digunakan ketika menghadapi penyandang difabel berhadapan dengan hukum. Jalur, Bapak, gambar jalur, kemudian kami juga membuat layanan untuk layanan bagi pojok layanan itu mencakup dengan layanan disabilitas, pelayanan satu pintu itu dan berikut ada dari jalur, dari layanan disabilitas, dan nanti kami juga memproses untuk fasilitasnya juga kaitan dengan kursi roda, kemudian nanti juga kaitan dengan nanti yang proses untuk kamar mandinya. Kemudian mengenai peningkatan kapasitas SDM tadi, kita juga perlu bantuan itu baik dari organisasi penyandang difabel itu melalui kemitraan maupun dengan upaya untuk memasukkan ke dalam kurikulum pelatihan baik itu hakim maupun penegak hukum yang lain di dalam pelatihan masing-masing maupun di dalam pendidikan sehingga itu akan lebih menyeluruh. Kemudian tanggung jawab sosial gitu ya. Nah, kalaupun untuk informasi keluar atau kemudian tanggung jawab sosial keluar, itu lebih banyak kita lakukan melalui komunikasi di dalam persidangan. Tetapi untuk keluar sendiri, mungkin diperlukan teman-teman dari penyandang difabel untuk lebih aktif untuk melakukan pendampingan di luar. Seperti sampaikan tadi Bu Ibu tadi, bahwa sebetulnya dimensinya itu bisa di dalam proses persidangan maupun di luar lingkungan sosial penyandang difabel yang berhadapan dengan hukum. Jadi dulu kita pernah meladakan pelatihan dengan Gus Abdul ini berkaitan dengan bagaimana atau tata cara untuk berkomunikasi dalam penanganan perkara disabilitas. Namun itu hanya sekali saja berkaitan dengan waktu dan pergantian personil ini perlu dibutuhkan secara berkala seperti itu. Kemudian pendampingan-pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban maupun pelaku itu juga harus mendesak dalam pelaksanaan jika ada permasalahan juga harus ada. Diam-diam karena ada wartawan yang mau masuk. Tidak di rumah hanya satu hari selesai. Dan kami juga berharap penerapan dari PP 39 tahun 2020 terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berlaku di seluruh Indonesia. Kami terima kasih kepada Polres Gunung Kidul, Kejaksaan Gunung Kidul dan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Gunung Kidul yang menjadi pionir.